Sebelum Anda mengamalkan doa ini, pikirkan dulu baik-baik. Karena target yang Anda tuju akan benar-benar mencintai Anda, bahkan rela disentuh oleh Anda. Berikut adalah doanya. Jamalak ma fisnin masa fitsmis no'in asal fu'adi wizad widadi badritu jaya zin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan, barokah umur, barokah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang saya muliakan, kali ini saya akan membagikan sebuah doa pengasihan untuk memikat hati seseorang yang Anda cintai. Insya Allah doa ini sangat ampuh dan sudah saya buktikan keampuhannya. Silahkan para sahabat untuk membuktikannya sendiri. Amalkan dengan niat yang baik dan bersungguh-sungguh serta sesuai tata cara yang saya berikan dan juga syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah tata cara mengamalkan amalan ini. Untuk mengamalkan amalan ini, pertama Anda harus membaca surat Al-Fatihah sebanyak 11 kali pada setiap pagi dan sore hari. Lebih tepatnya, setelah Anda selesai melaksanakan sholat subuh dan sholat asyar. Ketika sudah sampai pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berdoalah dalam hati supaya si target membalas cinta Anda. Lalu sebut nama lengkapnya sebanyak 3 kali agar dia menyukai Anda. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah sebanyak 11 kali, tutup dengan membaca amalan yang akan saya berikan kali ini. Dan syarat yang terakhir, silahkan Anda subscribe channel ini agar doa pengasihan ini berhasil. Dan jangan lupa tulis qabiltu di kolom komentar. Dan berikut ini adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Asallahu ayyakuffa ba'asallazina kafaru wallahu ashaddu ba'syau wa ashaddu tangqila. Bacalah doa ini sebanyak 3 kali saja. Amalkan doa ini dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Semoga doa ini bermanfaat dan saya doakan semoga berhasil. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.